Sementara itu, pemirsa, pada Oktober 2022 tercatat nilai impor Provinsi Jambi naik sebesar 50,81% dibanding bulan September 2022, yaitu dari 4,44 juta US dollar pada bulan September 2022 menjadi 2,19 juta US dollar pada bulan Oktober 2022. Dari data Badan Pusat Statistik Provinsi Jambi pada Oktober 2022, tercatat nilai impor Provinsi Jambi naik sebesar 50,81% dibanding bulan sebelumnya, yaitu dari 4,44 juta US dollar pada bulan September 2022 menjadi 2,19 juta US dollar pada bulan Oktober 2022. Dari bulan Januari sampai bulan Oktober 2022, impor kelompok mesin dan alat angkutan memberikan kontribusi paling tinggi sebesar 52,31% dari total impor, diikuti kelompok bahan kimia 28,02%, kelompok hasil industri 13,51%, kelompok makanan dan sejenisnya sebesar 6,06%, serta kelompok karet 0,11%. Dengan impor terbesar dari nilai impor pada kelompok komoditi mesin-mesin pesawat mekanik, komoditi lokomotif dan peralatan kereta api, komoditi bahan bakar mineral, komoditi plastik dan barang dari plastik, serta komoditi lainnya. Perkembangan nilai impor Provinsi Jambi dari negara-negara pengimpor utama. Empat negara dengan transaksi impor terbesar pada bulan Oktober 2022 adalah dari negara Singapura, Malaysia, India, dan China. Iqbal, JEK TV, melaporkan.